di 31 buah negara. Korbani untukmu Islamic Relief Malaysia bermula serendah RM320 hingga RM1,500. Sedekah korban juga diterima. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dah 8.34 minit pagi di pagi Khamis yang kedua untuk Jun 2020. Dan seperti biasa, perkongsian setiap pagi Khamis kita ada generasi. Dan Alhamdulillah tetamu kita sudah pun bersedia untuk tajuk, kongsikan tajuk menguruskan kepelbagaian dalam keluarga. Ya, betul. Dan kita nak bersama dengan tetamu kita iaitu yang bahagia Profesor Datuk Dr. Halina Haliza Haji Siraj yang merupakan pengarah Pusat Citra UKM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Mentang-mentang tajuk kita kepelbagaian. Masih bergaya kan? Bergaya lagi. Bergaya lagi ni. Tengok baju kami ni baju gaya ni. Okey. Minta maaf saya batin ya kalau ada sepanjang saya berinteraksi dengan Pian dengan Azwan ni. Sama ada juga, yang kasar bahasa ke kan dalam kita berseluruh-seluruh tu. Ni pun Pian dengan Azwan tu ada dosa dengan saya, insyaallah. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga sudi luangkan masa pagi ni bersama Pian Azwan dengan sahabat-sahabat pendengar kita yang setia menantikan. Tambah-tambah tajuk kita ni menarik, tambah pula belakang tu background Prof Ha tu memang kepelbagaian betul lah tu. Kepelbagaian warna-warni sangat tu. Baru 2 hari PKPP ni Prof dah sampai sana dah Prof. Sebenarnya baik. Tajuk ni alhamdulillah sebenarnya kan nak cerita sikit ni lah ya. Sebenarnya bila nak menyediakan tajuk untuk slot generasi ni, kami, saya yakin tu juga yang dirasai oleh ramai rakan-rakan saya yang menjadi penyumbang kepada slot apa sajalah ya, untuk tatapan dan hidangan umum ni. Kami mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memilih tajuk yang terbaik. Maknanya memang tajuk tu banyak, tapi tajuk yang kita rasakan perlu dilontar dan boleh menambah kepada pengetahuan dan juga kemahiran kepada para pendengar kita. Dan saya rasa itu juga apa yang IKIM selama ni dah buat lah. Kita doalah ya, dengan Pian. Kalau adalah seorang dua yang mendapat manfaat daripada perkongsian-perkongsian kita selama ni, hingga dapat menyelesaikan masalahnya, dapat menjadikan dia insan yang jauh lebih berkeupayaan ya, dan potensi dirinya lebih terselah. Mudah-mudahan kita ada sumbangan pahala untuk kita nak bawa ke akhir. Jariah ya. Betul. Jadi bila saya kita dah kalau kita boleh imbas balik ya. Setahun tahun lepas 2019 kita melihat kepada keupayaan keluarga. Ingat famous tu? Betul. Physical, emosi, kemudian masa kita, ekonomi dan juga sokongan sosial. Kita dah lungkaikan. Kemudian kita tengok kepada pendidikan seksualiti komprehensif. Yang itu kita ambil banyak tu masa sampailah saya rasa sebelum PKP tu. Dan respon yang saya dapat memang lepas ni agaknya Pian dan Hazman memang saya kena membangun satu modul pendidikan seksualiti komprehensif di peringkat institusi pengajian tinggi. Maknanya ya, sebab pendidikan seksualiti itu satu yang pembelajaran sepanjang hayat. So dia daripada impak ni lah kita bincang kan. Jadi saya ada dah bahan itu. Dan mungkin itu satu yang orang kata peninggalan saya lah untuk legasi pendidikan. Menarik tu. Modul tu kita sama-sama nantikan dikemas kini sebaik mungkin lah untuk semua jadikan rujukan kan Prof. Baik, itu belum lagi nak kena dibukukan untuk jadi buku dan juga e-book ya, itu satu lagi. Dan lepas tu kita bincang tentang apa? Kita tengok dari sudut kita punya adaptasi terhadap norma baru. Bulan lepas kita cakap pasal kelaziman baru dalam keibubapaan. Yang tu pun alhamdulillah dapat respon yang banyak. Semalam saya bincang di TV Al-Hijrah, kita cakap pasal norma baru tu juga, tapi aspek bagaimana ibu ayah ni harus melihat semula tanggungjawab pendidikan itu yang selama ni kita subcon aja dekat sekolah dekat cikgu kan. Sekarang bila anak-anak kita semuanya kena bersekolah di rumah dengan ibu ayahnya menjadi guru, ya saya rasa ianya memberikan kita satu peluang untuk melihat betapa kita telah sebenarnya mengabaikan tanggungjawab pendidikan ini. Jadi sebenarnya Hazan dan Pian, itulah
sepatutnya bila kita ni, kita kena bercambah macam tu. Betul. So hari ni saya bercakap tentang aspek yang memang saya lama dah bercakap dalam konteks saya mendidik anak-anak anak-anak graduan perubatan saya. Mm-hmm. Ya, kita ada satu modul kita namakan personal and professional development. Yang ini ni yang nak membina sahsiah doktor tu. Mm-hmm. Dia tak cukup dengan ilmu aja kan. Ini tahu ini adalah sakit SLE contohnya ya, dan dia pun ada kemahiranlah nak mengubat apa semua, tapi akhlaknya buruk contohnya ya, kata-katanya apa orang kata, kita boleh pilih antara kata-kata yang baik dengan kata-kata yang keset, dia pilih yang keset tu. Jadi maknanya sahsiah itu tidak menggambarkan dia punya ya apa sifat profesional dia tu. Jadi salah satu daripada submodul dalam PPD PPD ini ataupun personal professional development modul ini adalah managing diversity ataupun menguruskan kepelbagaian. Secara umumnya doktor ni kita terpaksa didik diri kita macam mana nak melihat kepelbagaian yang ada ya pada pesakit kita ya, rakan kita, bos kita, orang bawah kita semua tu sebagai sesuatu yang tidak kita lihat sebagai satu bahaya ancaman hinggakan kita mendiskriminasi, kita membenci ya, sebab itu ada implikasi dia. Bayangkanlah ya Pian dengan Hazwan pergi hospital. Doktor tu tengok je muka Pian, saya tak suka awak. Ya Allah. Contohlah kan. Muka awak ni macam contoh ni, saya bagi contoh je. Awak orang Jawa kan? Saya tak suka orang Jawa. Contoh ni kan. Jadi kita kena mendidik doktor sian-sian. Tak apa, okey je. Bawa cerita macam tu je kita. Itu kira-kira konon-kononnya lah kan. Tapi bayangkan kalau ada doktor yang tidak berlaku adil terhadap kepelbagaian ni. Sedangkan salah satu prinsip etika perubatan adalah keadilan, justice. Maksudnya siapa saja di depan kita tu, hatta musuh kita pun ketika itu dia tengah nazak dan kita harus kata rawat dia, kita kena rawat dia. Betul, ya, walaupun kita tahu dulu dia ni punyalah jahat dengan kita. Jadi bagaimana kita nak menangani segala kepelbagaian itu yang mempunyai implikasi ataupun kesan terus kepada emosi kita. Jadinya maknanya Prof dah cakap pasal kepelbagaian ni dah lama dah kan. Itu dalam konteks perubatan. Dan kita pun saya pula alhamdulillah sekarang ni dekat Citra ni, panjang pula intro ni, tak apa kan. biar faham. Okay. Dan dalam sekarang ni alhamdulillah dalam pusat saya sebagai pengarah kat pusat Citra ni, pusat Citra ni adalah pusat yang memastikan penyampaian kursus-kursus pengajian umum ya, kursus-kursus wajib universiti. Ingat tak dulu masa Pian dengan Azwan kan ada hubungan etnik ya, kan right. Ada juga kan CITAS, Tamadun Islam, Tamadun Asas semua tu. Sekarang ini dia telah digantikan, maknanya CITAS dan hubungan etnik masih ada tapi dia menjadi kursus elektif. Yang wajib sekarang adalah falsafah dan isu semasa, dan satu lagi adalah penghayatan etika dan peradaban. Jadi dia sebenarnya extension daripada dua-dua tajuk yang dululah yang dah lama dan kita semak semula, maka kita pertingkatkan kerana masyarakat Malaysia memerlukan pengetahuan, kemahiran menangani kepelbagaian ini dengan lebih sophisticated lagi. Maknanya kepelbagaian kita dah pelbagai. Dan alhamdulillah dengan itu saya berada dalam satu pasukan yang menggubal kurikulum ini. Dan kita melihat ya kepada khususnya penghayatan etika adalah etika bagaimana kita berinteraksi dengan kepelbagaian yang ada ini. Sangat exciting sebenarnya ya. Jadi dia extension kepada itu. Oleh sebab itu saya ya dengan peluang yang ada di slot generasi ini, saya nak bawa tajuk ni menguruskan kepelbagaian dalam keluarga dalam tiga bahagian ya. Baik. Bahagian ni hari ini bahagian pertama. Iaitu tentang pengenalannya. Pengenalan kepelbagaian tu apa dia? Dan mengapa kita kena bincangkan aspek kepelbagaian dalam keluarga ni. Okay. Ini ikut Simon Sinek punya Three Golden Circle lah. Pertama tu mengapa? Mengapa kita bincangkan tajuk kepelbagaian ini? Ya? Dan sebab tajuk kita bukan hanya kepelbagaian, menguruskan kepelbagaian. Jadi slot kedua, insyaAllah bulan depan, panjang umur murah rezeki, kita akan bincang tentang bagaimana kita menguruskan kepelbagaian. Sedia ada. Maknanya ni belum lagi nak kata apa yang sepatutnya kita buat. Itu bahagian yang ketiga. Maknanya nanti kita akan tengok sebenarnya secara umum ada tiga cara manusia
secara lumrah dan fitrahnya menangani kepelbagaian. Yang itu bulan depan. Mm-hmm. Tapi of course kepelbagaian benar dalam keluarga. Ya. Mm-hmm. Dan yang akhir sekali, slot yang ketiga insyaAllah, apabila kita bagaimana yang dinamakan menguruskan kepelbagaian secara bijaksana di dalam rumah tangga dan keluarga. Okey tak tu? Oi, okay. Menarik tu. Itu sangat komprehensif bunyinya. Nak kata sebenarnya kalau ikutkan tak cukup kan Prof, tiga bahagian atau tiga slot untuk bincangkan tentang kepelbagaian. Sebab di rumah tu pun dah macam-macam kepelbagaian yang kita hadap hari-hari kan. Okey, tapi agaknya pilihan kita gini. Kita buka dulu tajuk ni. Kemudian kalau katalah melalui kita punya feedback daripada para pendengar kita yang setia ni, adanya keperluan untuk menambahkan, melanjutkan perbincangan tu, mungkin saya akan apa khususkan sambung kepada menangani kepelbagaian personality secara khusus contohnya kan, dan apa ataupun menangani kepelbagaian dari sudut bahasa cinta anak-anak kita. Itu dah lain lah pula. Yang itu boleh, tapi untuk buat masa ni saya rasa tiga cukup dulu. Baik. Dan kita lihat seterusnya. Boleh? Okey, insya-Allah menarik. Itu sedikit gambaran awal bagaimana kita nak sama-sama pelajari bab pengurusan kepelbagaian dalam keluarga kita khususnya. Dan insya-Allah kita nak berehat kejap. Tapi sebelum berehat ni, kalau boleh, siapa yang sedang menonton di Facebook live kita di Facebook IKIM FM, boleh ada bawah tu ada butang syara. Share kan perkongsian kita ni supaya share. Betul. Itu antara cara-caranya supaya ramai lagi dapat manfaat. Hantar ke grup WhatsApp kita, ke Facebook kita, ataupun di paparan post kita, supaya ramai lagi dapat ikuti perkongsian Prof. Dato' Dr. Halina Hariza Haji Siraj pagi ni. Kita cerita tentang kepelbagaian. Ya betul. Selain daripada WhatsApp juga, nombor WhatsApp kami 011-29004-004. Anda juga boleh kongsikan apa perkara-perkara yang anda pelajari hari ini daripada perkongsian generasi untuk boleh pagi ini ya. Prof, kita berehat kejap nanti kita sambung ya, kita nak mulakan generasi kita hari ini insyaAllah. Ya betul, kita berehat dulu dengarkan lagu daripada Halim Ahmad dengan Hai Ana, hanya di Warna Pagi IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. Sedapnya susu Wildan dan dan, segarnya susu Wildan dan dan, rasa yang lazat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasaraya terpilih atau hubungi 019-965-3166. 019-965-3166. Stokis dan ejen diperlukan. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Juga bagi anda yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM, terima kasih di atas komen-komen anda. Ada juga yang kata rindu dekat Prof pagi ni ya. Alhamdulillah. Pastinya pagi ni kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Halina Haliza Haji Siraj, Pengarah Pusat Citra UKM, untuk sama-sama kita berkongsi ataupun menambah lagi ilmu kita tentang menguruskan kepelbagaian dalam keluarga. Terima kasih Prof ya. Baik, dan kita mungkin terbayang kan, pagi ni tengah-tengah dengar Prof ha bagi perkongsian ni, mungkin ada antara ibu-ibu kita, anak-anak dah besar. Masa ni lah dia terkenang-kenang dulu zaman dia orang kecil-kecil dulu, macam-macam perangai. Yang melompat, berlari, yang duduk diam, yang study, semua ada. Itu antara contoh lah kepelbagaian Prof. Jadi apa yang perlu kita fahami dalam rumah kita akan kepelbagaian tu. Ya, silakan Prof. Okey, sebelum tu saya pun nak salam rindulah kepada yang rindu kat saya tu. Walaupun mungkin tak pernah bersua secara fizikal, tapi sebenarnya dan kita ni di atas dasar ilmu, kasih sayang, ukhuwah Islamiah tu, dia mungkin tak perlu jumpa. Tak pernah jumpa pun kan, tapi dah ada terikat tu. Mudah-mudahan kalau tak jumpa di sini, kita dapatlah juga berjiran di syurga nanti. Mudah-mudahannya. InsyaAllah. Okey. Jadi tentang kepelbagaian sebelum kita berhenti tadi, ini adalah slot pertama, slot pengenalan. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi saya kena definisikan dulu apa dia kepelbagaian tu. Saya rasa secara umumnya ada nama lain lah pada kepelbagaian ni. Contohnya kerencaman. Ataupun kemajmukan. Okay. Mungkin kalau diperhalusi dari sudut bahasa literasinya, mungkin taklah betul-betul sama, tapi secara untuk perbincangan kita, kita sedang membincangkan mengenai satu keadaan di mana terdapatnya ciri-ciri sama ada yang boleh dilihat atau tak boleh dilihat yang membezakan sesama kita ni. Jadi senang sangat nampak macam dia ni tak sama dengan saya, tapi saya ni sama pula dengan seorang lagi begitu. Jadi orang yang selalu tanya tentang kepelbagaian, dia akan tanya saya apa bezanya dengan persamaan, apa beza dengan perbezaan. Jadi suka saya nak menjelaskan ini sekadar untuk memberikan definisi je dulu kan, supaya kita semua di atas muka surat yang sama, on the same page kan. Persamaan itu adalah bila kita compare. Pada saya persamaan dan perbezaan bila kita compare one to one, seorang dengan seorang. Macam contohnya saya sama dengan Pian mungkin kerana kami datang daripada negeri yang sama, contoh. Saya pula sama pula dengan Hazwan kerana kebetulan saya sekolah dekat sekolah yang sama. Itu persamaan. Contoh. Taklah konon lah tu. Saja. Okey. Jadinya bila kita katalah sama tu, contohnya kan. Secara umumnya otak kita terus wire kepada patutlah dia orang ni macam ni sebab dia orang ada share something yang sama. Macam itulah contoh dia kan. Itu persamaan. Tetapi perbezaan juga macam tu juga, one on one. Saya berbeza dengan Pian, dengan Hazwan dalam konteks gender dan jantina kita. Saya perempuan, Hazwan pula lelaki dan Pian juga lelaki kan. Itu perbezaan. Dan dengan bila kita kata berbeza pun kita tahu banyak antara tingkah laku kita, cara berfikir kita pun berbeza jugalah. Macam tu kan. Tapi bila dalam satu kelompok yang lebih besar, di mana kita ada lebih daripada dua atau tiga individu lah dalam masa yang sama, persamaan saya dengan Hazwan adalah perbezaan saya dengan Pian pula. Maknanya dalam ciri yang sama contohnya. Jadi perbezaan
yang saya apa persamaan yang saya share dengan individu A adalah juga perbezaan saya dengan individu B. Betul. Kan? Tapi dalam masa yang sama ada juga persamaan antara saya dengan individu B yang merupakan perbezaan antara saya dengan individu A. Jadi dalam keadaan adanya persamaan, adanya perbezaan, maka semua itu dinamakan kepelbagaian. Boleh? Kerencaman jugalah yang macam Prof sebut tadi lah kan? Ya. Macam-macam. Jadi macam-macam kat situ kan. Kalau lah kita ni hanya berinteraksi berdua aja agaknya, senang lah kan. Kita dah kenal dah hati budi sama dengan tak sama kita tu. Tapi kita sentiasa berada dalam kelompok ya. Manusia sebagai apa, makhluk yang Allah jadikan bersosial ni. Ya. Kita tidak boleh lari daripada berada dengan kelompok manusia yang ramai. Dan bagaimana agaknya perbezaan dan persamaan ini mempunyai impak kepada kita. Jadi itulah sebabnya ya, kenapa kita kena sebelum tu saya nak share satu slide agaknya untuk yang tengok di Facebook lah, yang dengar mungkin terpaksa tengok later on. Boleh ke? Kita cuba tengok macam mana macam mana yang keluar nanti. Minta maaf sebab saya kata dikatakan host disable saya punya screening, so tak perlu. Tak apa, kalau boleh dinikan, tapi saya akan sebut je dulu. Cara kita nak mengkategorikan kepelbagaian ni, yang dalam bahasa orang putih dipanggil diversity ataupun diversity. Mana nak ikut bahasa English Amerika ke Queen English bergantung eh. Tapi saya ni dari kecil diajar Queen English kan, jadi diversity. Saya guna perkataan diversity. So kalau kita lihat, dah boleh ke pilihan saya? Dah boleh dah, Prof. Dah allow. Okay, Alhamdulillah. Okay. Kalau kita tengok, boleh nampak ni pian. Minta maaf pada yang apa? Yang mendengar daripada dalam radio tu. Tapi ini untuk yang tengok di Facebook lah ya. Okay. Roda kepelbagaian. Yang ni dicetuskan oleh Lee dan rakan-rakan dia. Minta maaf saya tak letak apa reference kat situ, nanti saya letakkan. Okay. Dan dia mengatakan ini adalah roda kepelbagaian. This are the wheel of diversity. Dia ada berlapis-lapis sebenarnya. Bayangkan benda ni macam ini kalau roda macam dalam dua dimensi sajalah, tapi kalau kita melihatnya sebagai sfera, dia dalam tiga dimensi. Ini adalah macam bola yang ada banyak lapisan, macam bumi inilah kan. Dia ada dia punya ada core dia, lapisan kedua, ketiga macam tu. Yang paling penting dalam topik kepelbagaian adalah perbezaan personality. Itu yang paling asas sekali. Ya, maknanya walaupun mungkin kembar yang seiras lahir hanya 5 minit yang berbeza, tapi nanti bila dah besar diceritakan, katalah saya yang jaga kehamilan kembar ni kan, lahir pula seiras, kita memang tak tahu nak mana kakak, mana abang, mana adik, muka memang sama tu. Dah lah jantina pun sama, tapi nanti bila dah besar mak dan ayah dia akan bagi tahu kita. Kita kata yang Along tu, yang kakak tu pendiam je, Prof, tapi yang dua ni mulut memang tak diam, bila tidur je baru dia diam, contohnya. Tapi padahal mereka semua samalah kalau nak tengok ikutnya kan, sebab dia daripada sel telur ovum yang disenyawakan oleh satu sperma yang sama, kemudian dia split aja. Tapi itu pun telah menunjukkan kepelbagaian dari sudut personality. Dan sebenarnya saya rasa ini yang satu tajuk utama, bahawa kepelbagaian personality ni yang gagal kita tangani, khususnya kalau dalam rumah tangga dan keluarga. Kita contohlah keluarga ni semua orangnya pendiam. Dapat pula seorang ni yang jenis tak tahu dari mana dapat personality yang agak extrovert dan macam banyak bercakap ni. Jadi ahli keluarga tu macam tengok dia ni macam bukan daripada geng kita je. Sebenarnya personality itu yang kita tidak tangani dengan baik. Kemudian ya, selepas personality adalah apa yang dinamakan sebagai lapisan dalaman ya, internal layer. Yang itu selepas personality, kepelbagaian yang kita hadapi adalah dalam konteks umur kita. Ada yang lahir macam saya tahun 66. Pian mungkin dalam tahun 80 apa Pian? Cuba tekan. Dia tak nak bagi tahu. 81. Okey, tak nak bagi tahu. Okeylah. Ya, 81. Okeylah. 89 90 contohnya kan. Mudanya Pian.
Okey, okey, okey. Okay, okay. Okay. Oh, tua lagi ya? Okey, okey. Apa pun, itu satu perbezaan lah. Ya, dari sudut umur. Yeah. Keduanya, gender. Ataupun kita punya jantina kita lah, lelaki perempuan. Ya. Kemudian ada juga dari sudut bangsa, keturunan, etnisiti dan juga keupayaan fizikal dan juga mental kita. Ya. Untuk diorang ni memang selalu tengok kepada orientasi seksual. Yang ni yang heteroseksual ke, homoseksual ke, tak apa. Yang tu kita tolak tepi sekejap. Tapi mereka menganggap bahawa itu juga salah satu kepelbagaian. Ya? Maknanya kita suka dengan orang yang macam mana. Tapi itu bukan isu yang kita nak bincang hari ni. Tapi maknanya cita rasa kita berbeza. Ya? Umur kita, itu satu. Internal layer ni ataupun lapisan dalaman ini adalah satu yang kita tak pilih pun. Ya? Okay, sekali lagi saya nak buat disclaimer ni. Sexual orientation ni kalau ikut kita pilihan. Ya, kita nak yang lelaki ke, yang perempuan ke kan. Tapi dalam teori orang barat ni, dia mengatakan itu adalah sesuatu yang kita tak pilih. Tak apa. Kita boleh bincang yang tak bab tu. Tapi yang lain ni, ha, kita tak pilih kita lahir tahun bila. Betul, ya? Betul. Kita tak pilih kita nak lahir sebagai lelaki ke perempuan. Kita tak pilih kita nak lahir dengan kulit sawo matang ni ke, atau dengan kulit putih pucat tu. Atau mungkin yang pigmentnya hitam. Kita tak pilih semua tu. Tak tahulah pian dengan Hazwan, tapi saya tak pilih dulu. Kan saya tak ingat saya kata saya lahir tahun 66. Ha. Nak jadi orang perempuan. Kemudian nak jadi perempuan Jawa ni. Ha. Saya tak pilih tu. Semua tu adalah ya pada anggapan kita, satu yang Allah berikan. Ya, maknanya kita tidak ada pun pilihan terhadap itu. Oleh sebab itu, ya, dalam perbincangan kita akan datang, bagaimana kita boleh mendiskriminasi seseorang atau memberikan layanan yang berbeza kepada seorang berasaskan kepada ciri-ciri yang dia tak pilih pun. Kan? Maksudnya, lainlah kalau kita memang boleh pilih. Itu pun, okay. Yang ni layer yang seterusnya. Ya, layer yang kita kata lapisan luaran ni, external. Yang itu lebih merupakan perkara-perkara yang kita pilih. Contohnya, kita nak belajar sampai tahap mana. Walaupun mungkin ada yang nak tahap yang lebih tapi sebenarnya tak mampu. Tapi itu semua adalah dalam bidang orang kata kuasa kita lah. Maknanya dalam kita membuat pilihan dan juga dalam kita apa melakukan usaha kita. Kita nak contohnya berkahwin atau tidak. Ya, kita nak agama apa yang kita nak pilih contohnya. Kita nak gunakan bahasa yang apa. Ya? Ataupun kita nak guna style yang macam mana contohnya berkomunikasi. Yang ini semua adalah kepelbagaian yang timbul atas pilihan kita. Daya merah tu, organisasi tu apabila kita ada di dalam organisasi tertentu lah. Okay, itu dalam konteks kepelbagaian itu dalam kategori dia. Sebenarnya Pian dan Hazwan ada banyak kategori lain juga ya. Ada yang kata acquired, ada yang yang memang inherent. Maksudnya yang memang kita warisi atau apa yang kita sendiri pilih yang macam saya katakan tadilah. Tapi apapun, itu memberi gambaran berlapis-lapisnya kepelbagaian itu. Berlapis-lapis. Kan? Ya. Jadi kan, kita kan takkanlah kita benda ataupun perkara yang menghasilkan begitu banyak kompleksiti dalam hidup kita ni, kita hampir mustahil kalau kita rasa kita bolehlah tangani ikut suka kita saja. Ya, kita mesti belajar untuk menguruskannya. Ya, jadi dalam konteks ini itulah kepelbagaian yang ada. So mari kita lihat balik ya di sekeliling kita ni, ha. Saya. Dalam keluarga kita. Kita isteri, macam saya isteri, seorang wanita kahwin dengan seorang lelaki yang datang dari latar belakang yang sangat berbeza. Betul. Dan kita juga digalakkan untuk kahwin luar daripada kalangan keluarga kita kan? dalam perubatan pun bagus tu sebabnya kita katakan perkahwinan dalam suku sakat yang sama ni yang dinamakan consanguineous marriage banyak juga mewarisi penyakit-penyakit contohnya ya yang merupakan penyakit warisan kan? Jadi oleh sebab tu sangat digalakkan untuk sebagaimana juga yang digalakkan dalam Islam berkahwin dengan orang di luar lingkungan kita supaya menambahkan lagi kacukan genetik itu, maka tentu sekali ia akan menghasilkan ya, hasil yang lebih baik begitu. Tapi bayangkanlah bagaimana nak menangani kepelbagaian ni, ha. Ya, seorang Jawa yang 25 tahun hidup dengan makan tempe apa semua ni, ha. Nak kahwin pula dengan orang Baling Kedah tu, ha. Yang mungkin
selera dia berbeza. Itu baru dari sudut yang itu. Ya? Belum lagi saya dari perubatan. Ustaz daripada pengajian Islam. Itu pun dah beza juga tu. Kan, ya? Jadi bagaimana agaknya kalau katalah kita tidak ambil berat tentang aspek menguruskan kepelbagaian kita ni untuk dapat hidup secara aman dan damai. Kan? Jadi saya nak terus pula kepada mengapa kita kena menangani kepelbagaian ni. Boleh ke ada apa-apa dulu Hazwan dengan Pian? Kita boleh break kejap Prof? Boleh. Kita dah gambarkan boleh, tadi boleh. Macam mana kita nak mencari persamaan, lepas tu menguruskannya tu yang memang mencabar, sebab ada orang sampai sekarang dia tak settle-settle lagi Prof, ya, kalau nak menguruskan kepelbagaian yang kadang-kadang kepelbagaian tu kadang-kadang baru datang. Betul. Baru jumpa. Dalam PKP ni baru tahu lah macam-macam perangai, kan. Okay. Kita sambung kejap lagi Prof. Kita berehat kejap je. Boleh Prof. Kembali kejap lagi untuk generasi di mana pagi. Radio IKIM 2020 ini sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi inforia Islami.
Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS package untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan pihak anda juga Hazwan pada waktu ini. Dah 9.11 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan kami pada waktu ini. Dan kita masih lagi bersama untuk segmen generasi kita membawakan tajuk pagi ini menguruskan kepelbagaian dalam keluarga. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Halina Haliza Haji Siraj bersama kita pagi ini. Sambil-sambil itu juga ada komen daripada pendengar di Facebook ni. Prof, daripada Ina Ryan katanya sambil dengar, sambil menyiapkan surat untuk mohon bekerja dari rumah demi menguruskan kepelbagaian dalam keluarga. InsyaAllah hikmah InsyaAllah PJJ dan juga PKPP need to strong enough walaupun berair mata kadang-kadang ya tu, Prof. Tapi ada juga antara majikan kita yang memahami kan, Prof. Dia memahami pekerja. Dia kata faham. Dia ni memang mungkin anak dia ramai sikit, ada keperluan-keperluan dan sebagainya. Kat situlah kenapa kita kena faham betul-betul kepelbagaian tu, Prof. Ya. Betul. Bagus. Saya rasa apa yang bagus tentang PKP ni dalam konteks kami wanita dan juga lelaki bekerja ni, kita menerima, semua orang mendapat satu, orang kata, satu penemuan baru bahawa agaknya kita pergi pukul 8 balik pukul 5 dan itu saja yang menjadi definisi bekerja. Sekarang tabarlah ya, maknanya bukannya waktu itu tapi produktiviti dan hasil daripada apa yang kita namakan pekerjaan kita tu. Ya, mana dengan teknologi yang ada 3 bulan kita ni, ofis kita masih berjalan, kita masih mencapai KPI walaupun kita tidak ada di ofis tu kan, sebab kita ada teknologinya. Tapi of course lah ya, saya rasa tidak kita nafikan sama sekali berada di satu tempat yang sama itu memberikan lebih impak ya kebersamaan kita, tapi itu tadi tu ya, dengan teknologi yang ada, dengan pengalaman kita selama 3 bulan duduk di rumah tidak ke pejabat itu, kita merubah perspektif kita ya, dan kita mungkin boleh menguruskan kehidupan kita dengan lebih baik. Dan inilah salah satunya, bos pun sekarang kita boleh tengok siapa bos yang betul-betul ada hati perut, siapa yang tak ada. Contoh dengan segala kepelbagai yang puan siapa tadi, saya minta maaf, Puan Ina ni, kalau memang setiap keluarga mengalami, kita bertemu dengan hakikat bahawa ada banyak aspek keluarga kita yang selama ni kita tak betul-betul tangani. Mari kita letak bawah kapet aja contohnya kan. Dan inilah masa untuk kita lihat, kita tak boleh terus buat macam tu ya. Terutamanya tentang penjagaan anak-anak. Semalam saya di TV Al-Hijrah, saya ada sebutkan, saya tak terkejut kalau ada ibu dan ayah ya, yang selepas ini merasakan bahawa dia mungkin tak nak pergi balik kepada waktu kerja yang begitu sibuk sampai tak ada masa tu. Malahan kalau katalah kebetulannya ya, dia boleh bekerja sendiri sekarang, ataupun dia telah di, biasalah kita tahu ada ramai yang mengecikkan bisnes dan organisasi, maka ada yang dibuang bekerja. Mungkin itu tidak lihat sebagai satu yang akan menggelapkan masa depan dia. Malahan itu mungkin peluang dia, terutama kalau dia ada anak-anak yang kecil, untuk sekarang ini menjadi pendidik di rumah. Maknanya rumah itu sekolah anak-anak dan dia sendiri yang jadi gurunya. Kan? Jadi itu satu perspektif menangani semua inilah. Jadi saya rasa alhamdulillah ya, kita diberikan Allah satu, kita tak minta, kita pun tak menjangka, tapi kita diberi peluang untuk meneliti semula ya, apa yang telah kita lakukan selama ini. Jadi balik kepada Kak Mani tadi, nak mengapa kita perlu berbincang mengenai menguruskan kepelbagaian ini ya. Ada 3 sebab sebenarnya ya. Sebab yang pertama, kepelbagaian ini adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ini dalam surah Ar-Rum ayat 22 kan.
wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatil lil alamin. Ha, eh? Maknanya ini ayat yang kat bawah ayat yang selalu kita letak dekat kat kahwin tu, ha, kan, yang pasal tanda kebesaran Allah, penciptaan pasangan kamu tu kan, yeah, ha, yang ada sakinah mawaddah rahmah tu. Ayat selepas itu adalah ayat yang tadi tu, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya, maknanya Allah katakan antara tanda kebesaran Allah itu adalah perbezaan antara langit dan bumi. Ha, kita pun selalu kata kan, kalau misalnya ya nak menunjukkan kontras tu kan, macam langit dengan bumi, macam hitam dengan putih, macam malam siang, itu kontras kan. Maka Allah katakan Allah jadikan ya langit dan bumi dan juga perbezaan lisan kita, ya, maknanya bahasa kita dan juga warna kulit kita dalam ayat tu kan. Ramai orang tak sedarlah ayat ni, tapi saya rasa itu sangat-sangat perlu kita ingat bahawa perbezaan antara ciptaan langit dan bumi, dan selepas itu Allah memberikan contoh dari sudut perbezaan warna lidah dan juga bahasa lisan kita, tuturan kita, dan juga perbezaan warna kulit kita. Itu adalah tanda kebesarannya. Yeah. Tapi Allah katakanlah ayat itu, ini adalah tanda bagi mereka yang alimin, yang ada ilmu. Jadi kalau ayat sebelum tu untuk orang yang yatafakkarun, orang yang boleh berfikir. Ayat bawah dia pula untuk kelompok orang lain juga. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah ini ianya menjadi tanda kepada orang-orang tertentu saja. Jadi kepelbagaian langit dan bumi, yang ini tentu sekali ya, alimin di sini saintis. Saintis yang mengkaji tentang bumi ni, mengkaji pula tentang alam semesta langit contohnya kan, dengan kita punya universe contohnya. Mereka inilah orang yang betul-betul akan nampak kebesaran Allah itu. Yeah. Kita yang bodoh ni tak nampak. Ya, langit bumi tu tak nampak apa sebab kita tak ada ilmu. Betul. Satu lagi ya, yang cantiknya dalam ayat ni, ni jadi tadabur pula Quran time kan. InsyaAllah. Kita lihat pula salah satu lagi yang perlu ilmu untuk melihatnya sebagai kebesaran Allah adalah dari sudut perbezaan pertuturan kita dan juga warna kulit kita. Yang pertuturan ni kan saya kata macam ni, kita hanya boleh bertutur dengan bahasa yang kita lahir ke dalamnya. Maksud dia kita panggil native speakers. Macam saya native speaker untuk bahasa Jawa Malaysia ni. Bukan Jawa yang Indonesia. Yang Indonesia saya pun terlalu halus sangat. Saya yang inilah. Sebab saya lahir dalam kelompok ya, ibu ayah saya bertutur dengan bahasa itu. Kan? Kemudian orang lain. Tapi katalah saya dengan warna kulit yang begini lahir, mungkin diambil angkat sebelum saya boleh bercakap, keluarga yang contohnya bercakap dengan bahasa lain. Katalah ya dalam bahasa orang putih contohnya. Jadi anak orang putih contoh. Rupa paras macam ini, saya tak boleh cakap bahasa selain daripada bahasa yang saya lahir kepadanya tu. Maksudnya saya dibesarkan dengan itu. Ya. Kan? Sebab pembentukan ataupun macam mana kita berkomunikasi dengan bahasa apa itu sangat banyak bergantung kepada bagaimana dan siapa yang membesarkan kita. Kita juga pernah dengar kan kalau ada yang bayi yang dicolek oleh sekelompok serigala contohnya. Akhirnya bila dah besar kita tengok dia tak boleh berjalan tegak macam kita. Dia macam serigala juga. Macam Tarzan ni. Tarzan Jungle Book. Jungle Book Mowgli ke apa ya. Jadi begitulah, mana perbezaan-perbezaan ini. Warna kulit pula, warna kulit ni kita tak boleh dapat apa. Walaupun mungkin kita tahu ada contoh ya, yang tak nak terima warna kulit dia sampai bila dia mati tu warna kulit dia lain terus daripada warna kulit asal dia lahir contohnya. Jadi ini semua memerlukan ilmu. Okey, menguruskan kepelbagaian perlukan ilmu. Jadi, mengapa kita harus menguruskan kepelbagaian ini? Untuk kita melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini penting tau, Pian dan Hazwan. Sebab nanti kita dalam slot kedua kita akan lihat. Sebab banyakkan manusia hanya melihat kepelbagaian sebagai satu yang sangat menakutkan dia. Yelah kan, tengok orang yang bukan muka macam dia, kulit tak macam dia, bercakap tak macam dia. Ya, selera makan tak macam dia. Apa lagi ya? Bila sampai waktu nak
menyembah Tuhan cara yang berbeza. Lain. Yang sangat menakutkan. Ya, betul. Dan akhirnya dia akan menyebabkan tajuk apa sebab kedua pula, kenapa kita harus menguruskan kepelbagaian ni? Kalau kita tidak belajar kepelbagaian ini sebagai satu tadi kebesaran Allah, kita akan hanya melihatnya dalam konteks mata kasar kita. Contohnya kita lihat dan pengalaman kita lah. Kita pula macam pengalaman tu menjadi satu yang kita manusia ni ada cognitive bias. Maksud dia apa? Bias yang mana kita kata kita je yang paling baik. Kita saja yang paling pandai. Kalau dia isap rokok, dia beli kotak rokok tu ada gambar macam-macam lah. Menakut kan? Ada kanser paru-paru ada. Untuk Pian dengan Hazwan yang tak merokok takut. Tapi untuk si perokok, dia boleh merokok terus. Sebab dia kata yang kena tu nanti bukan dia. Dia tak kena. Yeah. Orang lain yang kena. Itu cognitive bias. Okay. Serupa juga. Bila kita melihat orang yang mungkin lain daripada kita, kita ada cognitive bias. Saya lebih baik daripada dia. Kebetulanlah pula kulit kita ni cerah lagi. Kulit dia tu sangat-sangat berpigmen contohnya. Dan dalam dunia semasa ni maknanya yang hitam itu melambangkan kekotoran, melambangkan kekejian, melambangkan satu yang sangat negatif, sedangkan yang putih tu melambangkan kebersihan, tinggilah kesucian. Habislah. Sebabnya siapa saja yang ada warna kulit itu, dia masukkan sekali ke dalam kategori tersebut. Ini yang kita panggil stereotyping. Kalau dengar kan stereotype. Dan stereotype ini nanti akan menghasilkan banyak macam-macam. Inilah yang kita start mengejek, memerli. Okey, nak tengok perangai ini, tengok masa kita sekolah rendah dulu. Sekolah rendah. Kenapa? Budak yang gemuk, dia ejek ke dempul. Budak yang kurus, dia kata salah. Macam-macam lah. Kan? Lepas tu, padahal dia tu pun gerempol juga. Tapi dia tak nampak dia gerempol. Dia marah. Dia ejek budak lain ni. Blue hippo. Allah, tak sedar diri tu. Betul-betul. Tapi inilah dia ya. Masa kecil-kecil. Kita nak tengok perangai, masa kecil dia tengok. Betul. Macam mana kita kena ejek. Katalah kebetulan anak tu lahir dengan ketidakupayaan fizikal. Dia perlu berkursi roda contohnya kan. Dia kalau pergi sekolah biasa, budak-budak ejek lah, pergi tendang lah dia punya kursi roda tu. Betul. Macam-macam. Si capek lah, si katik lah. Itu adalah sifat semula jadi manusia apabila dia menangani sesuatu yang tak sama dengan dia. Dan ini juga berlaku sampai ke tua kalau kita tidak challenge stereotype tu. Masa waktu kita dah dewasa ni apa dia? Alah orang perempuan. Macam tu lah. Alah pandai sangat lah tu. Prof tu. Boleh ke tidak basah tu? Bila driving prof kadang-kadang dia tengok macam kenapa kita dah pandai lambat? Dia potong. Orang perempuan. Macam tu lah. Boleh tak? Sama tak isu yang kita macam biasa je pian ni. Contoh. Nah, ada juga sahabat kita. Banyak kali macam tu. Jadi ustaz kata orang perempuan lah ni tengok-tengok Ida orang lelaki. Tengok. Jadi yang stereotype. Stereotype ni yang menyebabkan kita dan dalam keluarga contohnya. Kita cakap tentang keluarga. Kalau ada stereotype dalam keluarga, ni yang payah ni. Anak lelaki, tak apa nak main apa mainlah, balik rumah maghrib pun tak balik pun tak apa. Anak perempuan, itu pun macam itu semua berasal daripada layanan stereotype tadi. Layanan yang kita buat bergantung kepada stereotype kita. Jadi selagi mana kita tidak mencabar stereotip ini, kita tidak akan mampu nak maju. Contoh benda ni semua berlaku ya, nanti insya-Allah saya bawakan juga contoh-contoh hidup ketika zaman Rasulullah SAW kan. Dalam keadaan masa bila dikatakan bahawa inna akramakum indallahi atqakum tu, yang mulia hanya yang takwa. Ketika tu juga peristiwa-peristiwa di mana para sahabat ini orang kata tergelincir juga kan. Masa dia marah-marah tu, panggil, hai kamu ya, anak sifatnya wanita hitam contoh begitu kan. Lepas tu Rasulullah kata masih lagi ada karat-karat jahiliah di dalam hati kamu.
kan, sebab dia masih lagi melihat kepada warna kulit dan seterusnya tu, kan. Jadi so benda ini sebenarnya kalau kita tak tangani, dia mempunyai implikasi yang sangat mendalam ya, di dalam kita mendidik anak-anak tu juga. Okey. Oh. Ataupun yang ketiga, ya. Kenapa? Dia berkaitanlah tu, berkaitan ya. Bila kita tadi, yang tadi, bila kita rasakan itu adalah kebesaran Allah, kita melihat orang yang berbeza dengan kita tu tidak lagi dalam tahap saya lebih baik daripada dia. Tapi kita pula melihat Masya Allah, ya, tentu ada sesuatu istimewa yang ada pada mereka ini, yang lain daripada yang ada pada saya, maka saya perlu belajar dengan dia. Kan dia lain. Satu lagi pun lain dia boleh cakap tu, kan? Positif je. Ya, dia nampak yang elok saja, Masya Allah, kan? Dan of course tidak adalah stereotype. Betul. So kalau kata dilihatnya budak ni cerdik, pandai ya. Dia kata okey, budak ni boleh aja ya, mengambil apa tanggungjawab dan juga peluang yang ada. Tapi kalau ada minda stereotip ni, awak ni bagus tapi Alina awak ni orang perempuan. Dia kata, masih ada lagi. Dia tak tengok otak tu, dia tengok siapa, otak tu ada dalam siapa. Ya, kalau sebenarnya kalau untuk kepimpinan kan, kita harus memilih orang yang paling berilmu, paling cerdik, paling mampu membuat keputusan yang terbaik. Betul. Ya, otak yang itu tu yang kita nak. Tak kiralah otak tu ada dalam orang lelaki ke orang perempuan. Tak kiralah otak tu ada kepada pada orang yang boleh berjalan atau memerlukan kursi roda. Tapi tak, hari ini ni kita tak tengok otaknya tu, kita tengok apa yang ada kat luarnya tu. Kita ada banyak sangat diskriminasi. Oleh sebab tu, ketiga ini supaya tidak berlakunya ya, diskriminasi, ya, layanan berbeza, ketidakadilan ni. Saya rasa mungkin untuk tutup kan perbincangan kita ni, kita lihat apa yang berlaku di US ya. Itu satu iktibar yang cukup penting untuk kita ambil pengajaran. Kita tahu COVID dia masya-Allah berjuta dah ya, dan yang terkesan juga. Tapi kalau kita lihat dari sudut breakdown dia, ianya lebih mengesani impak dia tu oleh golongan kulit hitam di US ni. Jadi di situ sebenarnya dia memberikan kita satu gambaran bahawa dari peringkat asal lagi di dalam social fabric itu, dalam fabric social di US, memang golongan kulit hitam, walaupun dia orang kata dia oranglah juara demokrasi dan seterusnya, saya tulis ni dalam berita harian semalam. Virus diskriminasi ni dia memang lebih teruk daripada virus corona ni sebenarnya. Sebab dia menjadikan banyak masalah kita tak boleh selesai kerana berlakunya diskriminasi ni. So sebenarnya memang berlaku diskriminasi dari sudut tahap kesihatan, jagaan kesihatan ya, di kalangan rakyat di US tu. Tiba-tiba dapat pula ya, police brutality yang berlaku pada George Floyd. Itu sebagai satu nama saja tu. Kebetulannya dah memang ada gambar tengah-tengah terang waktu siang tu. Dan memang tak boleh nak dinafikan lagi apa yang berlaku ya, adalah satu ya, pembunuhan sebenarnya. Jadi itulah ya, yang menimbulkan satu gerakan ya, yang dikatakan Black Life Matters. Bukan Black Life saja, all life matters sebenarnya, betul, kan. Betul. Tetapi berlaku di dalam rumah tangga kita ni, diskriminasi ini. Yang mana anak ya, mungkin disisihkan disebabkan mungkin kebetulan orang lain semua cantik-cantik, dia seorang lah yang tak berapa cantik agaknya. Contoh. Semua nak pandai-pandai, yang seorang ni lah juga yang tak berapa ya, tak jadi best student. Itu pun diskriminasi. Ada antara kita pasangan suami isteri yang macam Pian kata, sampai sekarang masih tak dapat nak hidup aman damai sebab dia selalu merasakan, kenapalah awak tak boleh jadi macam saya? Bertahun-tahun ni dia cuba nak mengubah suami dia supaya jadi macam dia. Memang tak boleh lah. Jadi so mudah-mudahan ya, saya nak tutup beginilah. Hari ni kita mulakan satu chapter baru dalam kita punya tutorial kita ni atau perbincangan kita, iaitu mengenai kepelbagaian. Dan saya harap ya, dianya dapat memberikan gambaran kenapa kita perlu sangat bincang tentang topik ni. InsyaAllah dalam slot bulan depan kita tengok bagaimana kita menangani kepelbagaian. Dan dalam yang ketiga kita akan tengok bagaimana ya, untuk menguruskan kepelbagaian itu secara yang paling ideal dan paling baik. Mudah-mudahan dia mempunyai impak kepada cara kita melayan ya, ahli keluarga kita dengan lebih adil dan saksama, dan menimbulkan satu hidup yang berasaskan kesefahaman
dan kerukunan ya, di mana semua orang rasa mereka dihargai dan mereka ada tempat dalam keluarga ini. Itulah sebenarnya sumber kebahagiaan yang paling-paling asas. Wallahu'alam. Masya Allah, terbaik Prof untuk hari mukadimah hari ini berkaitan dengan kepelbagaian. Tadi kita dah belajar apa itu kepelbagaian, kenapa kita kena tahu tentang kepelbagaian, dan memang kita kena rujuk pada ahlinya lah yang berilmu khususnya untuk mendalami ilmu ini, supaya nanti kita dapat sambung tentang macam mana nak menguruskan ya kepelbagaian tu dan elakkan diskriminasi walaupun di bawah rumah, bawah bumbung rumah sendiri. Prof, ya? Baik Prof. Baik. Baik Prof. Untuk pagi ini, terima kasih banyak Prof atas perkongsian untuk topik kita hari ini Prof. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan Prof. InsyaAllah. Sampaikan salam untuk Ustaz dan keluarga semua Prof. Okey, InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia tetamu kita yang disayangi ramai, disukai ramai, sebab kita dari Singapura ni pun turut menonton dan katanya suami isteri pun suka dengar perkongsian Profesor Datuk Dr. Halina Harizah Haji Siraj, pengarah Pusat Citra UKM. Ya betul, dan juga terima kasih atas perhatian anda yang menonton kami secara live di Facebook KMFM ataupun yang tengah mendengarkan kami di radio. Okay? InsyaAllah. Kita berehat Kim bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini di Warna Pagi. Dalam 3.5 minit pagi di pagi Khamis, dan seperti yang kita janjikan tadi, kita nak kembali untuk perkongsian generasi hari ini. Dan macam mana agaknya cara kita kepelbagaian dan warna-warni keluarga kita setakat ini dalam segmen generasi bulan lalu. Kalau kita boleh recap ataupun ingat kembali tajuk menguruskan kepelbagaian dalam keluarga, bahagian pertama bersama Prof. Datuk Dr. Halina Hariza Haji Siraj dah pun menjelaskan sedikit macam mana keruncaman kepelbagaian macam-macam ada di rumah tu. Kita cuba kawal dan uruskan. Ya betul. Dan pastinya pagi ini kita bersama juga dengan Profesor Datuk Dr. Halina Haliza Haji Siraj yang merupakan pengarah Pusat Citra UKM, untuk menyambung kembali topik kita hari ini untuk bahagian yang kedua. Alhamdulillah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah, masih di atas talian, masih dalam talian. Sebabnya saya memang rasa rindu sangat nak pergi konti ni. Nak jumpa si Pian dengan si Hazwan. Cuma kita masih dalam PKPP. Belum lagi habis kita punya kawalan pergerakan ni. Ya betul. Dan saya mungkin nak minta izin sampai habis PKPP ni lah baru nak ke IKIM tu. Walaupun mungkin saya rasa ramai dah tetamu-tetamu Pian dan Hazwan dan juga IKIM dah datang ke konti. Tapi saya ni sebagai doktor ni kena tunjuk contoh sikit lah. Jadi walaupun kita mungkin boleh, tapi mungkin kita begini dulu sampai habis KPP. Sebab kita kena ingat bahawa bahaya dan juga ancaman COVID tu masih lagi ada. Kita belum betul-betul lagi orang kata dapat mengalahkannya. Jadi sebab tu insyaAllah lah nanti kita doa dengan adanya usaha-usaha keprihatinan begini, maka kita sebenarnya akan by Ogos tu insyaAllah dah boleh macam seperti biasa. InsyaAllah. Dan menang insyaAllah. Ya, sebab saya pun bimbang juga, nampak macam semua orang macam dah tak ingat dah ada begini. Itulah. So macam itulah kita itu. Orang lain mungkin tak apa, tapi saya ni bila dah ada MD, dah ada di belakang tu doktor perubatan tu, saya kena tunjukkan contoh. Masya-Allah. Okay, Masya-Allah. Jadi ada kepimpinan dari teladan. Ya betul. Masya-Allah, mudah-mudahan. Ni Prof dekat lubang ke ataupun Prof dekat hotel ni Prof? Cantik background belakang tu Prof. Okey, itulah satunya dengan teknologi ni, kita ada virtual punya background. Virtual tu kan sebenarnya bukanlah reality kan. Belakang gambar ni tak tahu apa benda kan. Ada baju saya tersangkut ke apa ke kan. Tapi tak nampak lah. Jadi mungkin lah ini bukan saya punya background ya. Kena buat disclaim dulu. Sampai disclaim siap. Jadi idaman lah ni, ruang bekerja idaman saya. Ustaz Zul dengar tu. Ustaz Zul dengar. Cahaya natural dia dengan tingkat yang begitu dekat luar tu. Adanya kehijauan. Mudah-mudahan kita semua dapat dalam syurga dunia ni lah sebenarnya. Kalau tak dapat pun virtual dulu. Kita boleh ni kan. Kita mulakan dengan angan-angan dan bayangan, insyaAllah jadi realiti lepas tu kan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Okay Prof, jom kita sambung perkongsian kita hari ini.
Silakan bro. Okay, saya dapat input yang baik juga tentang tajuk ni. Sebabnya saya macam saya terangkan, saya nak buat ni dalam tiga bahagian. Ya. Bahagian yang pertama hari tu, introduction ya, ataupun pengenalan. Ingat ya, kenapa yang kita kena the why tu. Why, how and what kan. Jadi kenapa kita kena belajar ataupun tahu menguruskan kepelbagaian ni? Sebab pertama, ia adalah tanda kebesaran Allah. Lagi kita menghargai kepelbagaian tu, maknanya kita menghargai kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah ni. Betul. Tapi ingat kan, dalam surah Ar-Rum ayat 22 tu, ini adalah untuk alimin, orang yang ada pengetahuan. Jadi kalau orang yang tak ada pengetahuan, dia tidak melihat kepelbagaian ni sebagai satu yang apa, tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadikan dia lebih beriman kepada Allah. Ya. Yang kedua, kita tahu bahawa melalui apa, menguruskan kepelbagaian ni perlu dipertingkatkan supaya kita tidak berat sebelah ya, kita tidak mendiskriminasi ya, kita tidak meminggirkan orang ya, kerana kita tahu kepelbagaian itu bukannya satu ancaman untuk kita. Itu sangat sebab yang sangat penting ya. Dan yang ketiga, kita tahu bahawa ya, kepelbagaian ini takkan hilang, dia akan ada. Malahan sekarang makin pelbagai. Ya, kan kalau dulu agaknya kita masih homogeneous lah juga kan, kita boleh duduk di keliling kelalang kita saja. Tapi hari ini dengan teknologi, dengan keperluan yang ada, khususnya lepas pandemik wabak ini, kita sekarang ni perlu berkolaborasi. Dan kita tak boleh lagi dah duduk di dalam pulau ataupun kampung kita sahaja. Kita kena membina jambatan, kita kena meruntuhkan dinding ya, kita kena keluar daripada silo kita ya, untuk kita sebab kita tak boleh buat semua seorang-seorang. Jadi kalau atas tiga sebab tu, sebenarnya banyak lagi sebab pian dengan saya ada 10 sebab tu, cukup tiga tu dulu. Dan dengan alhamdulillah, dengan kesimpulan itu, saya harap ya, kita punya para pendengar ya, boleh tune in pula kepada bahagian kedua ni, di mana di sini saya nak menjawab tentang bagaimana kita menguruskan kepelbagaian khususnya dalam keluarga. Tapi sebelum tu, mungkin dalam segmen yang pertama, kita ada tiga segmen kan? Betul. Okay. Segmen yang pertama ni, mari kita tengok dulu apa dia kepelbagaian yang ada dalam keluarga ni. Maknanya keluarga pula, kita ada keluarga yang kata asas, nuclear family, atau juga keluarga yang luas. Jadi kalau dalam keluarga asas tu, kepelbagaian ni taklah sebanyak kalau kepelbagaian dalam keluarga meluas. Jadi saya pula macam keluarga saya je pian, kalau belah arwah bapak saya, kalau nak berkumpul-kumpul tu kan, dengan sepupu-sepupu, papat lah sekarang ni. Misal mak-mak kita dah tak ada, ayah kita semua dah tak ada. Tapi sepupu ni, lepas tu kan kita pun ada anak juga. Jadi dua pupu tu. Lepas tu anak kita dah anak juga. Dah jadi tiga pupu pula dia orang tu. So lebih kurang 200 orang. Ya, yang itu yang estimate yang paling, orang kata paling paling asas lah tu. Tapi kalau sebelah ibu saya lagi besar. Yang itu mungkin dekat 300 juga. Jadi kalau kenduri dia aja, kalau ikut PKPP ni, aku tak boleh tak boleh imbat orang lain. Dia dengan husband pun tak masuk. Sebab dah lebih daripada 250 tu. Tapi pian ada juga orang yang saya pun baru ni jumpa, sangat kecil dia punya keluarga. Kebetulan ayah dia meninggal waktu dia kecil lagi. Jadi mungkin dengan keluarga ayah dah tak berapa sangat. Kenal-kenal macam tu. Tapi dia taklah, apa orang kata, selalu jumpa dan seterusnya. Ibunya pula anak tunggal. Jadi tak ada pula. Tak ada pula adik-beradik lain. Jadi mereka memang itu sajalah keluarga dia. Jadi bila dia tahu saya punya keluarga sampai 200, dia tak boleh bayang. Jadi oleh sebab tu, kita, apa pun asas keluarga kita, kita kena tahu bahawa keluarga itu tetap ya, mempunyai segala unsur yang pelbagai dan rencam ini. Contoh, satu yang paling ingat kat yang core kat tengah tu, personality. Personality dalam keluarga itu macam-macam kan Pian? Pian ada berapa adik-beradik? Enam. Enam, alhamdulillah. Hazwan? Saya dua. So yang dua ni si kecil lah dibanding dengan yang enam ni, bergaduh lah apa semua tu kan. Kita makan nak berebut. Si Hazwan ni dia tak berebut kan. Relax je. Sharing is caring. Yes. Eh, tapi kita yang enam, lapan ni bukan tak caring tau. Kita, kalau kita kakak ni, kita kena bagi adik dulu. Si Hazwan tak, dia masing-masing memang tak payah berebut kan. Jadi tak pian. Saya ingat lu, saya ingat adik-adik ramai kan, kita bukan boleh makan anggur dengan apple hari-hari. Tapi kalau demam, memang dapat anggur dengan apple. Itu yang saya punya family lah. Tapi nanti yang makan,
Yang orang lain tak boleh makan. Yang demam tu yang makan. Jadi seronok kalau tak demam kan. Macam tu lah. Tapi hari ni anak saya, apple tu macam dia tak tengok je dah masa kita duduk. So itulah dia ya, kepelbagaian yang ada. Masya Allah. Jadi dari sudut personality, yang katalah adik-beradik yang 6 orang tu kan, Pian. Even yang 2 orang tu pun, personality tak sama. Ya, ada yang extrovert, ada yang introvert. Ya, yang orang extrovert ni sebenarnya, saya ambil peluang ni untuk terangkan sikit lah kan. Saya bukannya pakai personality, tapi ini satu pengetahuan am yang kita patut tahu tentang kepelbagaian personality. Ada orang ni, dia dalam dua kategori lah kita ni. Yang extrovert maknanya yang kalau jadi DJ ni ya, mestilah extrovert. Kalau introvert pun dia dah belajar jadi extrovert. Okay? Atau yang satu lagi orang yang dia sebenarnya dapat banyak energi dari dalaman. Kita yang extrovert ni, energi kita macam ni lah. Kita tahu ada berapa ribu orang tengok kita ni. Tak payah tengok. Dengar pun cukup dah. Kita dah rasa seronok benar dah. Tapi korang, orang yang introvert, orang yang tak banyak bercakap tu, dia sebenarnya sangat bimbang. Takut apa yang dia cakap tu kan orang salah artikan ke. Ataupun nanti tak macam orang tak faham ke. Tu yang jadi orang kata lidah dia keluh. Kan? Okay. Tapi orang introvert ni, dia cara ekspresi dia berbeza. Itulah dia jadi pelukis, jadi penyajak, jadi penulis lirik, jadi artis ni sebabnya di cara mengkomunikasikannya tu tidak melalui lidah dia ni, tapi melalui cara yang lain. Jadi itu dia dalam keluarga kita ni. Ada yang pendiam, nak bercakap satu patah pun payah. Kita tanya satu, dia jawab satu. Kita tanya 10, dia jawab 1. Kan, eh? Jadi kadang-kadang kan orang macam kita yang extrovert ni, ya Allah, letih dengan orang introvert ni, kita rasakan. Ya? Dan kita ni pula pantang, kita tak boleh diam sangat kan? Bila dia diam tu, kita dah terkabut dah kan? Kan? Mesti nak bercakap-cakap. Orang yang introvert, dia tengok kita ni, dia orang ni tak penat ke bercakap? dia tengok kita pun penat. Macam tu kan? Jadi, so personality ni itu satu bahagian saja ya dalam konteks tu. Sebenarnya kan Pian dan Hazwan dia ada dalam konteks cara dia berfikir. Ya, kalau kami ni untuk kajiannya tu ditunjukkan kata orang yang extrovert ni dia menggunakan pathway neurotransmitter dopamin. Jadi dia laju je. Dia cepat ya, cepat nak cakap ke, cepat nak respon ya. Tapi dia punya pandangan dan respon itu selalunya dangkal. Agak superficial. Dia tak banyak sangat masuk ke dalam. Kurang sikit introspeksi dia kan. Tapi orang yang introvert ni dia guna acetylcholine. Acetylcholine neurotransmitter ni dia banyak sikit. Daripada point A ke B tu dia pergi ke sana sini baru pergi sampai situ. Kita yang dopamine ni terus saja. Tapi orang yang introvert ni dia punya pandangan jauh lebih dalam. Jauh lebih teliti. Jadi dulu kan Pian, sebelum saya tahu tentang kepelbagaian ni, kita kan ada cognitive bias kan, ingat tak? Minggu lepas kita kata. Kita rasa kita ni lah yang bagus. Jadi saya rasa saya ni bagus betul lah. Sebabnya saya boleh bercakap dengan orang, saya tak ada masalah nak buat kawan. Kesian tengok orang yang pendiam tu. Dan kadang-kadang sebab kita ni kesian sangat, kita pula jadi dia punya spokesman atau spokesperson. Macam tu, saya introvert. Jadi masa kecil-kecil, kalau orang tanya kan, adik saya nama Hanim. Hanim nak makan apa? Macam tu kan? Lambat benar dia nak menjawab. Saya tak sabarlah. Saya kata, Hanim suka yang tu, yang tu, yang tu. Saya yang beritahu. Bila dah besar sikit, dia cakap kat saya. Akak boleh tak bagi adik ni yang cakap? Akak tak cakap lah. Betul lah juga kan? Jadi di situ tu, saya akhirnya kan, saya sangat hormat orang yang pendiam ni. Sebab mereka ada banyak kekuatan dalaman. Dan bila mesyuarat kan, kalau kita tengok orang pendiam ni, bila di akhir tu dia bercakap, tu kau. Penuh isi dia. Malu kita yang jenis tak sabar nak tunggu pengerusi ni. Habis kalau tak, aku jadi pengerusi. Macam tu kan kita pendiam ni. Tapi selalunya cadangan-cadangan kita tu mungkin kuranglah sikit ya dia punya. Tapi kekuatan kita yang extrovert atau khususnya ni, kita cepat buat keputusan. Oleh sebab tu kadang-kadang perkara ada yang perlu cepat. Tak boleh ditunda-tunda. Oleh sebab tu, personality dalam kehidupan kita ni, khususnya dalam keluarga, semuanya tu ya sangat-sangat penting. Betul. Ada bapa yang pendiam, maknya pula ya yang extrovert. Kan selalunya tu apa kata yang the opposite attracts kan? Itu pun satu hal juga. Ada yang ini ni
orangnya memang tak banyak cakap. Tapi yang dapat pasangannya orang yang ramah tamah contohnya. Anak kita yang 4-5 orang tu pun, yang sulung tu macam kita. Ya? Tapi yang 3 lagi langsung tak macam kita contohnya. Mm-mm. Itu belum usia lagi. Ya? Ibu ayah ni selalunya dah, beza antara ibu ayah ni lebih kurang 20-25 tahun. Macam itulah sekarang kita ni kan. Mm-hmm. So itu pun akan memberikan banyak ya kepelbagaian tu. Ikut umur lah ya, dalam tahap kesihatan fizikalnya, ya, dari sudut tahap keperluan dia. So itu, itu yang ada dalam keluarga, ada ibu ayah. Jangan lupa kita ada lagi atuk dengan ini. Khususnya untuk generasi Pian dan Hazwan. Atuk nenek mungkin dua-dua belah masih ada lagi. Kuat lagi. Diorang ni pula bukannya atuk nenek yang macam dulu-dulu kerja kat kampung ya. Atuk nenek kita ni pun pesara. Nenek kita ni dulu gua besar. Atuk kita dulu pegawai daerah contohnya. Jadi so itu pun mempengaruhi ya, dengan dari sudut usia ni. Kita kita adalah datang daripada generasi yang berbagai-bagai. Itu pun satu kepelbagaian tu. Satu challenge tu nak cakap macam mana. Belum anak kita Gen Alpha pula lagi. Yang Gen Alpha ni dia tahu semua cepat aja sebab dia ada handphone. Kita kata mak kita kata kalau nak kasut baru raya ni nanti buat baik ke apa, raya nanti mak belikan. Kita ni tunggulah raya. Raya baru ni dapatlah kasut ni, tapi kalau yang haraplah dah dapat kasut apa-apa lagi sampai tahun depan. Macam tu. Anak-anak kita yang Gen Z ni, yang Gen Alpha ni, dia nak hari tu hari itulah dia nak dapat. Iyalah. Kalau tak dapat tengok dekat online. Shopee ke Lazada ke 2-3 hari sampai lah. Besok sampai. Terkejut mak. Itulah. Jadinya macam mana kita nak menangani kepelbagaian yang ini ya, dari sebab umur tu, generasi tu, kita ada prioriti yang berbeza. Itu belum lagi cita rasa lidah ni ha. Kan, yang ini suka yang ini ya, yang ini suka pula yang makanan Korea, suruh makan Korea dia tak tahu nama pun dia suka contohnya kan. Yang seorang ni langsung tak boleh masuk contoh dia lah kan. Apa lagi cita rasa lagu contohnya. Kan, generasi tu jugalah kalau kita agaknya dengar keroncong kemain seronok, dengan anak kita kata aku barang ni kan ya. Dan itu pula cita rasa telinga. Cara kita berkomunikasi, ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang ya, ada yang asertif, macam-macam. Jadi kan ini ni yang selalunya ya kita dapati apabila seorang itu atau kita ni tidak dilatih menangani kepelbagaian di dalam rumah tangga dan keluarga kita, itulah nanti yang ada di luar. Ya, maksudnya kalau dalam keluarga ni ya, kita tengok anak kita yang tak macam kita tu, kita kurang sayang lah. Ini nanti kita masuk kat segmen yang seterusnya ni. Ya, kita kata kita hanya orang kata suka dengan yang macam kita je contoh dia. Maka berlakulah diskriminasi di situ. Kan anak-anak ni mulalah ada yang rasa mak sayang terasa. Dia ada yang rasa tidak. Dia kan sebenarnya Hazwan, bila saya dah jadi mak ni, kadang kita tak ada rasa berbeza-beza tu. Betul. Tapi daripada perspektif anak, dia interpret lain. Saya yakin ada antara pendengar ni yang masih berjauh hati juga dengan mak ayah kita. Allah. Padahal yang mak ayah tu tak perasan pun yang apa layanan dia tu ya pada dia serupa saja. Tapi pada persepsi anak tu tidak. Katalah kebetulannya mak ayah kita ni duduk di kampung ya, dia dah retire tadi lah, mak gusa dengan ayah ke daerah tu. Rumah besar juga alhamdulillah. Tapi anak pula kebetulannya ramai. Kemudian setiap anak tu pula dah ada keluarga sendiri. Masa balik raya, tak tahu kenapa kita mesti diletaknya kat bawah tangga tu. Contohlah kan. Kebetulannya mak dengan ayah ni dia tak ada rasa dia yang membeza-bezakan. Tapi kita ni ha? Terasa hati. Mentang-mentanglah kita ni agaknya ya. Katalah kita ni cikgu sekolah biasa je. Abang kita tu ialah CEO. Lepas tu sekarang kakak adik kita bawa balik overseas, kahwin dengan anak Mak Saleh pula. Ini cerita je ni. Tak ada cerita betul. Dia macam bercuang kat belakang saya ni ha, cerita tu. Tapi kalau katalah tiba-tiba tak disengaja kan, menepati profil mana-mana keluarga, saya nak minta maaf. Kena bagi disclaim tu. Ini semua cerita rekaan. Biasa tidak ada kaitan dengan yang masih hidup atau yang tak ada. Adanya, tapi itulah dia. Macam mana kita nak menangani ni?
kita tung kita bersua lagi di segmen yang berikutnya, insya-Allah. Ha, menarik itu sebab ramai juga yang bertanyakan soalan ni, macam mana kalau pasangan kita berbeza, seorang introvert, seorang extrovert, seorang banyak cakap, seorang ramah mesra dan sebagainya. Belum macam Prof Ha bayangkan tadi, anak-anak, keluarga dan sebagainya. Ada caranya, insya-Allah kita kongsikan kejap lagi. Jadi sahabat-sahabat sekalian juga boleh kongsikan komen anda dan soalan di Facebook kita, ataupun boleh cerita anda ada berapa orang adik-beradik. Dalam berapa orang adik-beradik itu, berapa orang yang introvert dan berapa orang yang extrovert pun boleh ceritakan juga dengan kita. Ya, insya-Allah kita akan bacakan komen-komen daripada anda sebentar lagi. Yang penting anda semua jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di Wadah Pagi, Iki, Inspirasi Inforia Islami. Eh, saya dengar ada aplikasi daripada MERS 999 untuk mendapatkan bantuan kecemasan. Ya, aplikasi MERS 999. Ada tiga jenis tau. Tiga jenis? Save Me 999 Polis untuk orang awam yang berada dalam kecemasan melibatkan polis. Save Me 999 Deaf untuk OKU pendengaran serta pertuturan. Dan Save Me 999 Blind untuk OKU penglihatan. Wah. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MERS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Buku baharu terbitan IKIM bertajuk Ahmad Ibrahim, Safiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, profilik dan hebat dalam dunia perundangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut, termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takaful, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 03-6204-6388. Dapatkan sekarang. Sertai pertandingan video pendek Adiwira Nano dan penulisan esei nanoteknologi peringkat kebangsaan. Pelbagai hadiah menarik dan wang tunai menanti anda. Penyertaan terbuka kepada pelajar sekolah dan tarikh tutup 31 Julai 2020. Maklumat lanjut, sila layari laman web Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di www.mosti.gov.my. Ini Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini di Warna Pagi. Dah 8.56 minit pagi. Kita masih lagi bersama untuk generasi kita pagi ini membincangkan tentang menguruskan kepelbagaian dalam keluarga. Untuk bahagian yang kedua, kita bersama dengan yang berbahagia, Profesor Dr. Halina Haliza Haji Siraj. Ya, biasa kalau Prof. Muhaya on air, Prof. Har tengok. Hari ini Prof. Har on air, Prof. Muhaya pun tengok. Dia kawan gitu-gitu. Dia mesti saling support each other, kan? Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Datuk Wahaya yang turut bersama kita di Facebook ni. Dan jom Prof, kita sambung macam mana. Ramai yang saya rasa kan, ada yang kahwin dah puluhan tahun tapi masih lagi belum dapat memahami perbezaan pasangan dan belum cukup mengenali anak-anak, sampai ada yang kata membandingkan satu sama lain. Macam mana tu Prof kita nak urus? Okay. Tapi sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada Prof. Datuk Wahaya kerana apa orang kata luangkan masa ya, sambil mendengar. Tapi sebenarnya radio ni dia... kita boleh bersantai sebenarnya sambil mendengar tu. Kita tak konsentrate pun kan. Tapi sebenarnya tu satu kaedah yang sangat baik untuk mendapatkan ilmu dan juga banyak lagi apa orang kata input ya. Terima kasih banyak. Dan kalau tengokkan tadi, kita cakap pasal kepelbagaian dalam keluarga tu. Banyak sangat sebenarnya. Kalau boleh agaknya satu slot ni saja pun cakap pasal itu saja. Ya? Jadi tapi mungkin soalan-soalan tu, kalau kita boleh kumpulkan, saya mungkin boleh... apa kita bincangkan dalam satu slot khas tentang kepelbagaian personality contohnya. Betul, soalan yang jawab. Yang itu boleh kita pergi tak? Ha, yang itu maknanya dia apply semualah, bukan hanya dalam keluarga. Ya? Bukan antara suami isteri saja. Kita dengan bos, kita dengan orang bawah kita. Ya? Itu kalau misalnya anak cikgu dengan anak murid dia. Ha, ya? Tapi sebenarnya yakinlah bahawa insyaAllah kalau ada kemahiran menguruskan kepelbagaian ni, hidup kita sebenarnya semakin lama semakin tenang sikit. Sebabnya kita tidaklah senang nak berkecil hati. Ya? Kita rasa marah, geram, benci. Sebab kita tahu bahawa Allah ciptakan kita dengan segala kepelbagaian itu. Betul. Dan ya, kalau lah mata kita ni mata, apa sekarang orang kata? Mata lebah dengan mata lelah. Mata lebah, mata lalat. Kalau kita ni mata lebah, kita lihat kepelbagaian itu sebagai satu keindahan dan juga apa tanda kebesaran Allah tadi. Betul. Tapi kalau kita mata lalat, jadi kita melihatnya
Negatif. Satu yang sangat buruk dan yang sangat kita kita benci. Yeah. Okey, itu intro yang cantik untuk segmen ini dan yang seterusnya ya, sebab hari ini kita nak tengok bagaimana kita selalunya menguruskan kepelbagaian. Dan untuk cakap tentang tu, di sini ada tiga ya, tiga kaedah bagaimana kita menangani kepelbagaian. Maksud saya pernah juga saya sebut di IKIM ni, tapi mungkin sekali lalu saja. Tapi sebelum saya cakap ni, saya nak spend sikit untuk melihat kepada fitrah manusia. Ya. Fitrah kita, saya ingat saya pernah cakap tentang zon kehidupan di awal PKP hari tu. Yang mana kita ni agaknya berada dalam zon selesa, zon ketakutan, zon pembelajaran dan zon pertumbuhan. Kan ada empat zon. Dan saya ingat saya bercakap tentang kita punya teori triune brain theory. Adanya tiga bahagian otak kita yang sebenarnya bersambungan. Tetapi zon selesa dan zon ketakutan itu adalah manifestasi kita punya otak primitif. Ya? Ataupun otak apa saya kata, reptilia tu. Ya? Otak yang sebenarnya hanya 4F tu. Kan? Kita ada feed, fornicate, flight and fight. So daripada situ sebenarnya kalau kita beroperasi pada pada tahap yang itu, ingat ya, otak ni otak yang bagus, dia kan survival, ingat tak Azwan ya? Kalau otak kita ni agaknya tak nampak bahaya, kita duduklah situ, orang nak ya, orang nak makan kita ke nak apa, kita duduklah kat situ. Tapi dengan itu kita fight dan kita lari ya gitu. Tapi otak inilah ya yang sebenarnya ya, sangat-sangat tak selesa kalau ada benda yang pelbagai ni. Sebab memang otak tu sangat primitif. Dia hanya nak tengok kalau misalnya sesuatu yang biasa tengok, macam dia, colournya macam dia, makan macam dia, bercakap macam dia, ini okey, ni geng aku ni. Sebab otak tu dia sangat simple. Dia kena nak tahu ni geng aku ke ni lawan aku. Macam tu je. Is this friend or is this foe? Jadi bila katalah tengok lain macam, ya, warna kulit pun ya, tak macam kita, lepas tu bercakap pun tak tahu, kita tak faham apa bahasa dia. Bila makan kita suka yang ini, dia tak suka, dia datang dah zon ketakutan. Ini musuh saya ni. So bila interpretasinya musuh, mesti lari. Kalau kita haiwan bolehlah lari, ya, kalau kita ular bolehlah menyusup keluar, tapi kita manusia kena duduk depan tu. Makhluk ni sosial. Ni makhluk kita ni. Contohnya lah kan. Dah lah cakap dia tu, cakap lain tak tahu, tahunya cakap Jawa aja. Langsung tak faham pula cakap dia tu. Dia ni pula makan semua kena ada tempe, tempe base semuanya kan ya. Kita tempe tu tak masuk kat tekak kita ni contohnya kan. Jadinya benda-benda ni lah yang menyebabkan kita ya selalunya akan ya, merasa sangat terancam apabila dengan ya orang yang lain daripada kita. Itu otak primitif tadi tu. Oleh sebab tu kita suka duduk dengan yang sama-sama kita saja. Dan ini sebenarnya dibuktikan. This is not rocket science lah kan ya. Hazwan dengan Tian. Ini benda common sense kan. Kita tahu bahawa kita, yang ni saya selalu buat untuk pelajar saya, sebab saya buat, saya ingat saya beritahu, kepelbagaian, menguruskan kepelbagaian ni saya kena ajar kat pelajar perubatan ya. Sebab kalau nanti dia tak pandai menguruskan ni, dia jadi doktor yang pilih kasih. Dia jadi doktor yang tidak adil. Sedangkan justice itu adalah salah satu daripada prinsip etika perubatan. Yang kita cerita dah kan, takkan nak doktor yang hanya suka layan ataupun merawat orang-orang dia je lah. Maksud dia tu kan. Saya tak suka pelbagai gender contohnya. Dia dapat doktor yang hanya nak rawat gender dia saja, tak boleh lah. Atau ethnic group dia sajalah. Tapi sebenarnya itulah yang akan berlaku kerana secara fitrahnya kita selesa. Saya buat survey ni, saya tanya dia punya tahap keselesaan dia. Your level of comfort bila berada dengan kategori individu berikut. Pertama, kita dapati semuanya selesa kalau dengan yang sebaya, yang sama dia punya latar belakang, usia, bangsa, jantina, tahap pendidikan, status ekonomi, dan juga mungkin kewarganegaraan. Sangat selesa dengan orang yang sama pandangan, sama pula keupayaan dia. Upayaan fizikal ni penting juga tau dalam keluarga. Ada yang kebetulan lah cantik macam mak dia. Yang tu dia sayang.
Ano? Dapat pula 2-3 orang tu yang minta maaf, taklah berapa cantik macam bapak dia. Bisa-bisa ayah jelah. Tu dia tak sayang. Itu juga ayah tu. Kenapa yang tak cantik macam bapaknya? Eh, kenapa tunjuk saya? Taklah, okey. Terbalik, okeylah. Yang handsome macam bapaknya. Tapi yang tak berapa cantik tu macam maknya. Okeylah. Tapi rupa paras fizikal ni juga satu yang penting. Kita pun rasa kalau misalnya ya, dengan orang yang macam kulit macam kita, ya, ada hidung mancung macam kita ke contohnya, kita lagi selesa dengan orang yang mungkin profilnya berbeza. Dan bila dalam kajian ni kita dapati mereka juga sangat tak selesa, maknanya kalau tahap keselesaan ini 1 hingga 5, dengan yang sebaya yang sama tadi dia antara 4 ke 5, ya. Okay. Selesa dan sangat selesa. Tapi bila kita tanya dengan yang lain, maknanya sama ada yang lebih tua atau yang lebih muda, yang lebih kaya atau yang lebih miskin, yang lebih berpelajaran atau yang kurang daripada dia, yang ni dia lain dah, dia tunjuk lain. Ya, dia semua antara 3 dengan 4 aja. Ya, dia antara macam neutral macam tu dengan selesa. Tapi macam masih selesa jugalah, tapi tak berapa sangat. Gitu kan? Jadi, dan bila dibandingkan, sebenarnya kita jauh lebih selesa, walaupun tak berapa selesa, dengan mereka yang di bawah kita. Yang lebih muda, ya, yang lebih miskin, junior, yang lebih tak berpelajaran contohnya. Ya? Tapi, sangat-sangat tidak selesa apabila dengan orang yang atas sekali dari kita, lebih hebat dari kita. Ya, betul. Dengan yang lebih tua, yang lebih berilmu contohnya, dan lebih kaya. Superior. Lagi segan kita ni. Itu sebab saya selalu beritahu kat pelajar saya, tu sebab you all sangat tak selesa kalau terperangkap dalam lift tu dengan profesor you sebenarnya. Kan? Sebab, terbayang terus. Sebab, ya, profesor ni dah lah lagi tua. Kemudian ya, memanglah lagi pandai kan. Dan juga lagi kaya. So dia ada, bila ada tiga benda tu, itu yang kita punya pelajar ni, kalau dia seorang dia duduk terperuk dekat ujung lift tu. Ya, sekarang ni ialah kita letak kotak-kotak kat dalam lift tu sebab ada COVID ni. Tapi ini sebelum COVID lagi lah. Dia dah memang duduk terseruk. Ujung kat button. Tolong jaga button. Dia diam je kan. Inilah caranya kan. Jadi kalau katalah, ya, itu sebab anak-anak ni agaknya dengan mak ayah dia memang segalah dengan usianya dengan begitu ya. Jadi ini semua fitrah kita. Macam mana kita nak menangani ini? Sebab ini yang menyebabkan kita ya menangani kepelbagaian dengan cara menolak dan membenci kepelbagaian tu. Ini yang kita melihat kepelbagaian sebagai satu liability, ya, satu yang ancaman yang harus kita jauhi. Ya, oleh sebab tu cara kita melayan orang lain juga berbeza. Betul. Dengan orang yang di bawah kita tadi tu, sebab kita ni lebih, kita mendiskriminasi dia. Ya, kita tidak memberi dia peluang, dia baru nak bercakap, kita ah dah. Ya, anak kita ni mungkin ada perkara yang dia nak bagi tahu kita, kita tak mahu dengar. Ni dalam rumah tangga lah. Sebabnya kita anggap budak-budak ni tahu apa. Mak dengan ayah ni dulu yang makan garam. Itu yang jadi darah tinggi tu kan. Tapi tapi itulah antara gaps antara katalah ibu dan ayah. Mungkin kita ada mertua yang rasa ya dia sangat hebat daripada kita. Yalah agaknya. Dia ni ada pangkatnya, ya. Kemudian harta juga, ya, semua orang kenal. Kita ni pula ialah dari kampung nun jauh. Allah. Mak ayah kita tu agaknya apa sajalah latar belakang. Itu yang jadi antara dua darjat tu. Ya, atap apa atap genting, atap rumbia. Kan. Apa enggang dengan enggang, ya, pipit dengan pipit contohnya. Yang inilah, yang ini ya, antara dua darjat ni. Patutnya ianya tidak memberikan apa-apa kesan. Tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Kemudian kita rasakan kita ni daripada keturunan yang baik. Dapat pula ya, kita menantu yang mungkin tak ada keturunan apa-apalah. Itulah yang kita canang-canangkan sebab kita menganggap orang ni lah nanti yang akan merosakkan kita punya, ya, kita punya keturunan warisan. Alah, ni jadi cerita drama lah kan. Tapi drama kehidupan kita tu lah bila kita membeza-bezakan layanan kita. Ya? Antara anak beranak kita, adik beradik kita, ya. Kalau kita tak suka maknya dengan ayahnya, sampai ke cucu cicit tu pun kita tak suka contohnya, ya. Kita pilih kasih dan kita memusuhi, ya, adanya penderaan emosi fizikal.
Jadi ini kerana kita merasakan bahawa kepelbagaian itu satu yang tak tahu kenapalah kita sangat membencinya. Dan kalau boleh, di sinilah juga kita belajar untuk mendiskriminasi dan membenci orang lain di luar rumah kita ni. Kita mudah sangat nak ditakut-takutkan. Ha, ni orang ni karang. Ha, ya, dia orang ni lagi pandai dari you. Ha, nanti peluang apa tu semua dia orang ambil. Ha, so macam itulah. Jadi akhirnya kita akan menghasilkan satu masyarakat yang sangat mendiskriminasi. Ya, dan kita dia sebenarnya makin lama dia menjadi satu yang menyebabkan keharmonian tidak ada, ya. Dan dalam rumah tangga berpecah belah, dan juga itu yang adik-beradik bergaduh pasal harta pusaka dan seterusnya ni semua daripada cara menguruskan kepelbagaian dengan membenci dan menolak kepelbagaian. Oh, itu jelas tu Prof, kalau kita memang tak dapat terima kepelbagaian dan perbezaan tu, tambah kita membenci dan menolaknya, macam mana kita nak hidup di luar, kan? Jadi itu pasti ada sesuatu yang perlu kita betulkan lah, kan? Maknanya untuk kita dapat kawal dan uruskan dengan baik. Okey, kita nak sambung kejap lagi Prof ya? Boleh? Mungkin ada solusi dan poin-poin penting. Yang segmen terakhir, kita lihat kepada dua lagi kaedah menguruskan kepelbagaian. Okey. Macam mana nak uruskan tu, mari kita dengarkan dan setia dengarkan segmen generasi kita hari ini, menguruskan kepelbagaian dalam keluarga. Ya, kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Halina Haliza Haji Siraj yang juga merupakan pengarah Pusat Citra UKM. Dan anda semua jangan ke mana-mana. Terus saja share video di Facebook Live IKIM FM dan kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Terus dengarkan kami di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 6204-6388 untuk maklumat lanjut. Jualan produk IKIM kembali dengan tawaran diskaun menarik dan hebat. Dapatkan buku-buku CD dan DVD serta cenderamata IKIM dengan layari laman web www.ikimniaga.my. www.ikimniaga.my turut ditawarkan kompilasi dan edisi digital untuk slot-slot radio yang menarik. Diskaun hebat sepanjang tahun menanti anda. Dapatkan segera. Dengarkan kami di Ipoh Perak 102.7 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan, iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihi salam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihi salam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihi salam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu sanata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu
dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Kuantan 89.6 FM. Dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah. Tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Warna pagi Ikim bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan kita masih lagi bersama untuk generasi kita membincangkan tentang menguruskan kepelbagaian dalam keluarga untuk bahagian yang kedua. Ya. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Harlina Haliza Haji Siraj dari UKM bersama kita pagi ini. InsyaAllah. Dan secara ringkasnya Prof, ya, kita sebelum kita sambung ni, sahabat kita Linda Wati katanya memang banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Tambah-tambah lagi kalau kes bukan menantu pilihan. Oh, dah macam tajuk drama. Lepas tu ada pula kata bertanya macam mana kita nak atasi isu kepelbagaian di kalangan dengan anak-anak, sebab ini membawa kecenderungan kita untuk diskriminasi ataupun pilih kasih. Prof, mungkin kita nak sambung eh. Ya, silakan Prof. Okey, terima kasih. Sama. Soalan daripada kedua pendengar kita tu saya mungkin cuba address dalam segmen yang ini Di mana tadi bagaimana kita menguruskan kepelbagaian. Dalam segmen yang kedua tadi kita kata dia membenci dan menolak reject kepelbagaian tu kerana dia rasa itu satu ancaman dan satu yang sangat dia tak selesa. Oleh sebab tu kalau dia berlaku dalam keluarga, yang dibeza-bezakan tu dari sudut itulah ciri-ciri macam rupa fizikal. Kita lupa IQ. Apa maknanya tahap kebetulan abang ni tak berapa cerdik. Jadi mungkin sampai SPM saja, tapi adik dia yang lain tu sampai ke PhD contohnya. Jadi mak kita dan ayah kita punya layanan juga berbeza Jadi oleh sebab tu dia sebenarnya kalau dalam sudut keluarga saya lihat kebencian atau pilih kasih ini sangat-sangat memberi kesan mendalam kepada hubungan adik-beradik dan ipar duai begitu. Jadi yang bagaimana nak menyelesaikan tu, saya rasa mungkin kita akan bincangkan dalam segmen yang ketiga. Dalam kata bagaimana nak kita menguruskan kepelbagaian secara yang paling efektif. Tapi hari ni dengan menguruskan dulu maknanya tiga-tiga ni kita kena tahu dulu. Kaedah yang kedua menguruskan kepelbagaian adalah yang ini baik sikit. Dia dia menerima kepelbagaian tu. Dia bertoleransi. Dia tidak mereject. Dia kata okeylah, bolehlah, boleh. Tapi ini masih lagi agak superficial. Kerana di tahap ini dia masih belajar. Maknanya kena belajar untuk melihat kepelbagaian tu rupanya bukannya ancaman macam tu. Jadi dalam ini ingat balik kepada otak tadi Hazwan dan Pian. Jadi yang tu otak primitif kan. Yang tahap ini, kaedah yang kedua ini, apabila kita mula menerima dan bertoleransi ini, kita berada pada tahap zon pembelajaran. Dan ini adalah otak limbik tu kan, midbrain tu. Otak mamalia tu.
Kan? Jadi otak ini sebenarnya dia ada emosi. Betul. Ya, dan dia boleh, apa orang kata, ada ingatan, memory. Sebab situ dia boleh belajar. Dan saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang biasa kita bacakan tu kan. A'udzubillah minasyaitan rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya? Lita'arafu tu sebenarnya memerlukan otak mamalia. Kerana kita akan belajar. Mula lita'arafu tu bukan hanya kenal nama pian dengan nama hazwan saja. Tapi kita kena kenal lebih mendalam. Betul. Lagi. Yeah. Kenapa dia begini? Kenapa dia, patutlah sebabnya dia ni tak biasa. Dia berasal daripada kawasan kering dan gurun contohnya. Nak dapat air pun payah. Hazwan, kering jadi dan gurun? Taklah, bukan situ. Dia suka lah bro. Contoh lah. Cepat betul. Yang paling dekat. Tak apa. So, dalam kelas ni macam tu lah. Kebagaian kan. Kalau macam si Pia ni, ada yang lurus macam si Hazwan tu ke? Itulah cikgu kena semua ni. Okay. Balik-balik. Latar belakang dia, mungkin dia biasa tempatnya tu tak berapa. Yalah contohnya, daripada kawasan tak banyak air. Jadi dia ni mungkin mandi sehari sekali je. Itu pun untung kalau sehari mandi kan. Ya, tak mandi langsung. Dia kalau kotor, baru dia mandi. Kita ni dekat sini ni. Macam mitik kan. Sikit-sikit mandi. Itu saja pun dah boleh membuatkan kita ni tak nak duduk sekali. Tetapi melalui kaedah kedua ni, kita belajar. Tolerate. Oh, patutlah dia macam tu. Yang ini yang peribahasa kita tak kenal maka tak cinta. Maka bila kita dah kenal, maka kita boleh mengatasi tadi tu. Kita punya persepsi salah sangka yang membuatkan kita diskriminasi tu. Hanya dengan kita mula mengenali orang tu. Kan? Kita tegur siapalah dulu. Dalam keluarga contohnya kan. Kita tahu anak kita yang seorang ni diam sangat contohnya. Jadi ibu dan ayah ni mungkin kena lebih mengenal anak ni. Rupa anak ni memang jenis yang introvert dan sangat seni contohnya. Ada juga mungkin ibu ayah yang perasan anak saya ni tak macam mana orang lain. Tak macam abang akak dia dulu. Rupanya anak tu ada trait autism contohnya. Dan dia sepatutnya di situlah dia mula belajar. Kan orang autism ni bukannya maknanya kita kena kurung dalam bilik saja. Kita boleh kembangkan apa yang dia bagus tu. So daripada situ mudah-mudahan kita mula bertoleransi. Dan mula orang kata sayang dengan orang yang pelbagai ni. Khususnya dalam ahli keluarga kita sendiri. Kadang-kadang tu kan saya rasakan bahawa ibu ayah tolonglah kan. Mungkin jadikan muhasabah ni. Mungkin antara anak-anak tu ada yang kita macam mungkin kurang sikit layanan kita pada dia. Dia kalau pandai budak tu. Tapi kita selalu rasakan je. Khususnya, saya minta maaf saya nak kata. Untuk anak-anak yang lahir, masa ibu dan ayah ni belum berapa bersedia nak menerima kedatangan anak tu contohnya. Jadi, oleh sebab tu, yang ketiga, cara yang ketiga sebab dah tinggal beberapa minit saya lagi ni. Yang ketiga tu, adalah apabila kita meraihkan dan menghargai kepelbagaian itu sebagai satu kekuatan, satu keindahan, satu yang sangat-sangat kita hargai dan sanjung. Maknanya lagi pelbagai anak-anak kita, kita jadi lebih lagi rasa sangat sangat bahagia dan sejahtera kerana di dalam rumah tangga kita tu berkumpulnya orang yang tak macam-macam tapi masih mereka rasa disayangi kerana di situlah. Selepas kita menghargai dan meraihkan kepelbagaian, dari situlah lahirnya kasih sayang tanpa syarat. The unconditional love. Maknanya kita tak nampak lagi dah anak tu cantik ke tak cantik ke, pandai ke tak pandai ke, semuanya elok. Untuk ni saya rasa, saya kena terangkan lebih lagi tentang ni. Kita bercakap tentang, sebab inilah dia kaedah paling efektif untuk menangani kepelbagaian. Jadi yang itu adalah intro kepada bahagian ketiga. Bagaimana kita meraihkan dan juga kita menghargai kepelbagaian hinggakan kita nampak semua ni ni. Kita tengok dengan mata lebah ni. Yang mata lalat kaedah pertama tadi. Kan? Yang itu dia tengok dengan mata lalat semuanya tak elok. Tapi dengan yang kaedah ketiga ni kita tengok dengan mata lebah semuanya nampak indah dan penuh dengan hikmah. Jadi, so itulah sebenarnya
Saya harap dia jadi teaser lah untuk pendengar kita dengar. InsyaAllah bahagian yang ketiga pada bulan depan, insyaAllah. Tu sebulan punya teaser Prof bagi hari ini. Itulah. Sebulan jenuh nak menunggu ni, Prof. Tapi mungkin Prof ada sahabat. Kita bagi homework lah. Homework. Atau apa semua. Homework. Saya suka satu movie, The Blind Side ni. Sandra Bullock dengan... Dia cerita benar ya. Dia tentang apa satu keluarga orang putih lah. White di US. Yang mengambil seorang jalanan anak kulit hitam ya ke dalam keluarga mereka dan akhirnya dia menjadi seorang football player yang sangat yang terkenal. Dan saya rasa kalau dia cerita saja fiction saya tak apa membekas. Tapi itu memang benar-benar berlaku ya. Dan karakter yang dibawa oleh Sandra Bullock ni saya tak ingat nama dia tapi dia memang tak nampak anak tu sebagai apa kulitnya, apa latar belakangnya. Dan dari sudut fizikal pun sangat berbeza. Dahlah besar dengan kulit yang apa kulit berbeza hitamnya. Tapi saya rasa macam mana nak kata, kesannya itulah bagaimana saya boleh melatih mata saya dan hati saya untuk menjadi begitu hingga hanya melihat kebaikan pada seseorang itu saja. Jadi mungkin itu homework dia. Dalam sebulan, ada sebulan tu nak tengok cerita The Blind Side ni kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dapat homework dan insyaAllah kita belajar dari situ. Nanti sambil-sambil tu mungkin kita boleh apa aplikasi ataupun praktikkan apa yang Prof kongsikan hari ini. Termasuk kita cuba meraihkan dan menghargai. Kita tengok bulan depan macam mana agaknya yang Prof akan kongsikan bersama kita untuk sama-sama meraihkan kepelbagaian dan menguruskannya dengan baik dalam keluarga dan juga dalam masyarakat, Prof. Saya. Pian dan Hazwan, mungkin ya, satu lagi homework pasal pian macam tu adalah untuk mencatat antara anak-anak kita tu. Kalau ibu ayah lah kan, ada 3-4. Cuba tengok apa kepelbagaian yang ada kat diorang tu. Maknanya dari sudut, ialah apa yang kita nampak kan. Dan bila kita fikir je tu, kadang tak berapa jelas. Tuliskan. Ayah buat nota dia sendiri, ibu buat nota sendiri. Dan mungkin kita tengok daripada ciri-ciri kepelbagaian yang ada di kalangan anak kita ni, mana yang kita sangat bermasalah atau kita rasa sangat challenge. Mencabar. Contohnya lah kan, dia punya dia punya yang seorang anak ni sangat rajin, tak payah suruh pun dia dah buat. Yang seorang ni, ya Allah, malasnya, kita suruh-suruh kali pun dia masih tak buat. Jadi yang itu tu menjadi kepelbagaian yang harus kita tangani dengan baik. Kalau tak, nanti kita duk cakap je, kenapa tak macam kakak? Kakak rajin, tak. Ni kan? Budak tu, dan kita beletih, dan budak yang perangai dia yang satu ni, dia switch off je. kadang-kala, dia lagi buatnya malas, buat kita sakit hati. Betul. Kan? Jadi apakah halnya kita duk sakit, menyakitkan hati ni saja? Dan dia tidak ke mana. So saya rasa tu homework yang, kalau tak nak tengok wayang blind side tu pun, tengok, at least buat nota ni. Untuk kita. Wah, itu berapa markah tu? Berapa markah, berapa persen? Dia adalah penaksiran formatif. Dia tak ada markah summative. Itu adalah untuk kita melihat berapa banyak kita belajar saja. Kan, kita tak rank siapa yang nombor satu, siapa nombor dua. Tapi penting manfaat untuk semua, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Prof Har hari ini. Perkongsian sangat menarik untuk kita belajar menerusi segmen generasi ni. Kita harap semua dapat manfaatkan dan amalkan ilmu yang dikongsikan. Dan kita doakan insyaAllah Prof Har sentiasa sihat walafiat untuk kita sentiasa bersama setiap bulan dalam segmen generasi Prof ya. Amin. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu dia tetamu kita hari ini yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Halina Hariza Haji Siraj. Besar pula gambar sipian ni. Untuk segmen generasi kita hari ini. MasyaAllah. Banyak yang kita kena belajar lagi dan lagi supaya kita dapat tambah baik kehidupan kita bersama. Ya betul. Terima kasih kepada anda yang menonton dan juga mendengar yang mungkin hantarkan soalan tapi tak sempat kita bacakan.